kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Suwar min Hayati Sahabah, dan kita masuk pada sahabat Suhail ibnu Amrin, Suhail bin Amr radhiyallahu an. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Suhail sebelum masuk Islam dia termasuk di antara pembesar daripada pembesar Quraisy. Wa khatibun min khutaba'il arabi mufawwahin, dan termasuk orator ahli pidato, ya, di antara khutaba, di antara ahli pidato-pidato orang-orang Arab waktu itu. Wa wahidun min ahlil hilli wal 'aqdi alladziina la yuqta'udunahum amrun. Dan tidaknya itu, Suhail bin Amr ini termasuk salah satu anggota musyawarah, anggota parlemen daripada orang-orang Quraisy, yang mana suatu urusan, suatu perkara tidaklah diputuskan kecuali menunggu adanya orang ini. Subhanallah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan Islam di kota Mekah, ya, dan Suhail termasuk orang yang sangat menentangnya. Walakinna Suhailan lam yurid anil Islami fahasab wa innama tufiqa yasuddun nasa an sabilillahi bikulli wasilah. Dan tidak hanya Suhail ini, ya, dia tidak hanya menolak Islam, akan tapi dia termasuk orang yang bagaimana mencegah dakwah Islam ini berkembang dengan berbagai macam cara. Wa yasubbu ala sabiqina ila al-islami sawta adzabi. Dan tidaknya itu, dia termasuk orang-orang, termasuk daripada orang-orang kafir Quraisy yang memberikan adab, yang memberikan adab yang pedih kepada orang yang pertama daripada kaum muslimin yang masuk Islam waktu itu. Lakinna Suhail bin Amrin ma labisa an fujia bi khabari waqa alaihi waqa as-sa'iqah wa dhalika khina numiya ilaihi anna ibnahu Abdullah wa ibnatahu Ummu Kulsum qad tabi'a Muhammadan. Subhanallah. Dan Suhail bin Amr begitu terkejutnya, ya, dikala dia berusaha untuk mematahkan dakwah Islam, ya, dikala dia memusuhi kaum muslimin di awal-awal daripada mereka orang-orang muslim yang masuk Islam, ternyata kedua anaknya, yakni Abdullah bin Sahal dan putrinya Ummu Kulsum, telah mengikuti agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa farra bi dinihima ilal ardi habasa. Dan kedua anaknya ini, Abdullah dan Ummu Kulsum, ikut hijrah ke Habasah, menyelamatkan agamanya daripada penganiayaan dan azab yang ditimpakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin waktu itu. Summa sya'allahu an tasila al-akhbar kadibah ila muhajiril Habasah bi anna Quraisyan qad aslamat. Kemudian ketika mereka kaum muslimin, ya, yang hijrah pertama kali ke Habasah mendengar berita bahwasannya orang-orang kafir Quraisy mereka tunduk kepada Islam, masuk Islam, ya, berita kabar, berita bohong. Wa annal muslimina batu ya'isuna baina ahlihim bisalam. Dan mereka mendengar bahwasanya kaum muslim yang ada di Mekah mereka hidup dengan ketenangan, ya, karena kaum kafir Quraisy sudah tidak lagi mengganggu mereka. Fa ada fariqun minhum ila Mekah. Maka di antara kaum muslim yang hijrah ke Habasah ini kembali, ya, ke Mekah. Wa kana fi jumlatil a'idin Abdullah ibnu Sahlin, Abdullah ibnu Suhailin. Dan di antara mereka yang kembali ke Mekah, yakni anaknya, ya, Suhail yang bernama tadi Abdullah, ya. Lam takat aqdamu Abdullah tatau ardu Mekah hatta akhadahu abuhu. Dan ketika Abdullah ibnu Suhail ini kembali ke Mekah, maka bapaknya ini Suhail, ya, segera menangkapnya. Wa kabbalahu bil quyut, dan dia mengikatnya, ya. Wa alqabi fi makanin mudlim min baiti. Jadi Abdullah ibnu Suhail, ya, ketika mendengar negeri Mekah aman, ya, kaum musyrikin sudah tidak lagi mengganggu kaum muslimin, maka dia kembali ke Mekah, dan bapaknya Suhail menangkapnya, mengikatnya, dan dia dikurung, ya, di suatu tempat yang gelap di rumahnya. Subhanallah. Wa ja'ala yaftannu fi ta'dibihi
wa yalijju fi idaihi, subhanallah. Dan bapaknya ini, Suhail ini, mulai mengadabnya, ya, mulai menyiksa anaknya sendiri, memaksanya untuk keluar daripada agama Muhammad, kembali kepada agama nenek moyangnya. Hatta adharul fata irtidadahu an dini Muhammadin, sampailah ya pemuda ini, yakni Abdullah bin Suhail ini, mengeluarkan kata-kata ya yang dia keluar daripada agama Muhammad, ya, karena adab yang begitu beratnya yang dialami dari bapaknya. Wa alana ruju'ahu ila millati abaihi wa ajdadihi, dan dia mengiklankan bahwasanya dia kembali rujuk kepada agama nenek moyang mereka. Fasuriya an Suhail bin Amrin, maka mendengar hal ini maka gembiralah Suhail bin Amr, dia merasa berhasil ya mengembalikan anaknya kepada agama nenek moyang mereka. Wa qarrat aynuhu wa sa'ara bi naswatin nasri ala Muhammadin, dan Suhail merasakan kemenangan yang dia rasakan ketika anaknya ini ya mengatakan kembali kepada agama nenek moyangnya. Dia merasa menang ya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Summa malabisa al-musyrikuna an azamu ala munazalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Badar. Ketika terjadi perang Badar, ikhwa, ya. Fa kharaja ma'ahum Suhail bin Amrin, maka Suhail pun ikut dalam perangan Badar bersama anaknya Abdullah, ya. Mutasawwikan li an yara fatatu yusiru sayfa fi wajhi Muhammadin, dan begitu gembiranya Suhail ya ketika anaknya itu berperang bersamanya, mengangkat pedang menghadapi kaum muslimin, menghadapi Nabi kita Muhammad yang tadinya dia mengikuti agama Muhammad, ya. Dia merasa senang, merasa gembira ketika anaknya juga ikut bersamanya menghadapi kaum muslimin yang ada di Badar. Walakinnal aqdaru kanat tukhabbi'u li Suhail ma lam yakun yaqalu fi hisabin. Dan ketika di Badar tidak pernah dibayangkan Suhail ya kegembiraan yang dia rasakan ketika anaknya berperang ya di bawah panji kaum kafir Quraisy. Ketika di Badar, ketika bertemu dua pasukan, tidak disangka Abdullah bin Suhail ya ini kembali ikut ya kembali ke barisan daripada pasukan kaum muslimin, subhanallah ya. Jadi Abdullah bin Suhail ini ketika mengatakan kembali kepada agama moyangnya ya itu di lisan saja, hatinya adalah beriman. Buktinya ketika di perang Badar, Abdullah bin Suhail ya kembali ikut ya rujuk kepada barisan kaum muslimin, ikut membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walamman tahat Badrun bidzalika nasri, ketika peperangan Badar telah usai dan kemenangan di pihak kaum muslimin ya, wa waqafa ar-rasulul karimu sallallahu alaihi wasallam wa sahbu al-akhyar yastariduna asra al-musyrikin, ketika kaum muslimin mulai melihat satu persatu tawanan-tawanan perang ya, idahum yajiduna Suhail bin Amrin asiron fi aidihim, mereka dapatkan Suhail bin Amr ini termasuk daripada tawanan perang orang-orang kafir Quraisy ya. Falamma masalu Suhail bin Ubayna yadain Nabi alaihi salatu wasallam, ketika dihadapkan Suhail di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridul mufadah, Suhail ini ya ingin menebus dirinya dengan hartanya, ingin menebus dirinya. Nadra ilaihi Umar bin Khattab wa qala, maka Umar bin Khattab melihatnya dan Umar bin Khattab mengatakan, dani ya Rasulullah anza'u saniyataihi, ya Rasulullah biarkan aku patahkan dua gigi serinya ini ya, dua giginya, dua gigi depannya ini. Hatta la yakuma ba'dal yaumi khatiban fi mahafil Makkah, supaya tidak ada mulai hari ini ya orang yang ahli orator ataupun ahli pidato di Mekah, ini Suhail bin Amr, karena Suhail bin Amr ini termasuk ya ahli orator, ahli berpidato, memiliki kecakapan bahasa ya. Jadi Umar ingin berizin, minta izin kepada Rasulullah untuk mematahkan dua gigi daripada Suhail bin Amr. Yanalu minal islami wa nabiyihi. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW bersabda ya, berkata kepada Umar, da'huma ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Fal'allaka tara minhuma ma yasurruka insyaallah, ya, semoga nanti engkau akan melihat apa-apa yang
dapat mengembirakanmu ya, dengan masuk Islamnya nanti Suhail ibnu Amr. Summa daratil ayyamu dawrataha wa kana sulhul Hudaybiyah. Kemudian hari berlalu sampai kita masuk pada perjanjian Hudaybiyah yang di tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin pergi ke Mekah yang tujuannya adalah untuk umrah ya. Tujuannya adalah untuk umrah. Akan tapi mereka dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Faba'asat Quraisyun Suhail ibn Amrin liyanuba anha fi ibrami sulhi. Maka orang kafir Quraisy ini mengirim Suhail ibn Amr sebagai wakilnya untuk yang menetapkan isi klausal daripada perjanjian Hudaybiyah ya. Yang diantara isinya bahwasanya kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk umrah tahun ini, untuk kembali ke Madinah, dan mereka diperbolehkan untuk melakukan ibadah umrah itu tahun depannya ya. Kedua, diantara isi klausal daripada perjanjian Hudaybiyah terjadinya kejahatan senjata selama 10 tahun ya, antara kaum muslimin dan juga kafir Quraisy. Yang selanjutnya diantara isinya yakni orang-orang yang mereka ya dari kaum muslimin yang kembali ke Mekah ya tidak boleh dilarang. Akan tapi sebaliknya, orang-orang Quraisy yang mereka ya pergi bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya dikembalikan ya, ketika mereka tidak mendapatkan izin walinya. Orang-orang kafir Quraisy yang ingin bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin itu hendaknya dikembalikan ya. Maka ketika kita bacakan fatalaqahu Rasulu alaihi salatu wasallam wa ma'ahu ta'ifatu min sahbihi fihim ibnu Abdullah ibnu Suhail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama sejumlah kaum muslimin, dan di antara mereka adalah Abdullah ibnu Suhail, anaknya Suhail Abdullah. Summa da'an nabiyyu alaihi salatu wasallam Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib ya, untuk menuliskan ya isi perjanjian daripada Hudaybiyah. Wa syar'a yumli alaihi faqal uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah perintahkan Ali untuk menulis, uktub, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail, maka Suhail mengatakan, nahnu la na'rifu hadha, kami tidak mengenal ini, tidak mengenal bismillahirrahmanirrahim ya. Walakin iktub bismika Allahumma. Akan tapi tulislah, kata Suhail, bismika Allahumma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, uktub bismika Allahumma. Maka Nabi mengatakan kepada Ali, tulis bismika Allahumma. Summa qala uktub hadha ma salaha Ali Muhammadun Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tulis wahai Ali, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah ya, Muhammadun Rasulullah. Faqala Suhail, law kunna nashhadu annaka Rasulullah lam nuqatilka. Suhail mengatakan, ketika Rasulullah memerintahkan Ali untuk menulis ya, ini merupakan perjanjian antara Muhammad Rasulullah, Suhail mengatakan, kalau kami tahu bahwasanya kamu adalah Rasulullah, lam nuqatilka, kami tidak akan memerangimu. Walakin iktub ismaka wasma abika, akan tapi tulis namamu dan nama bapakmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi innila Rasulullah, demi Allah aku ini adalah Rasulullah. Wa in kadzabtumuni, walaupun kalian mendustakan aku, uktub Muhammad ibn Abdullah. Maka wahai Ali, tulislah Muhammad dari Muhammad bin Abdullah. Summa atammal aqda wa ada Suhail ibn Amrin ya. Maka ketika tulisan perjanjian ini, datanglah anak Suhail satu lagi namanya Abu Jandal dalam kondisi ya kakinya terantai, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ingin bergabung bersama kaum muslimin. Maka ketika melihat anaknya Abu Jandal ini, Suhail segera menarik bajunya ya, dan berkata, ini yang akan kita terapkan, ini awal diterapkan perjanjian ini ya. Dia bawa
Abu Jandal ini, ya. Sementara Abu Jandal berteriak-teriak kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai saudaramu, wahai saudaraku, apakah kalian ridho, ya, saudaramu yang terfitnah, ya, subhanallah. Jadi akhirnya dibawalah, ya, Abu Jandal ini kembali ke Mekah oleh Suhail bin Amrin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, summa darotil ayyam daurataha karrotan ukhra, kemudian berlalulah, ya, hari, wa idza bi quraisin tuhzamu hazimatah sahika min ghairi harbin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah, ya, kota Mekah tanpa peperangan, wa idza Rasulullah yadkhul Mekah fatihan wa idzal munadi yunadi, ketika kemudian menyeru, diseru kepada penduduk Mekah, ya ahla Mekah man dakhala baitahu fahuwa amin, wahai penduduk Mekah, barang siapa yang dia masuk ke rumahnya maka dia aman. Wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin, dan barang siapa masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Naam, fama in sami'a Suhail an-nida'a hatta dabba fi qalbihi du'ru, ketika Suhail mendengar seruan ini, ya, mulailah muncul ketakutan pada diri Suhail. Wa aghlaqa 'ala nafsihi baba baitihi, maka dia menutup pintu rumahnya, ya. Wa sukita fi yadihi, maka Suhail menceritakan tentang, ya, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang ke Mekah menaklukkan kota Mekah. Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mekah, ketika Rasulullah masuk ke Mekah, iftahamtu baiti, aku menutup rumahku, wa aghlaqtu 'ala alayya babi, dan aku tutup dengan kedua tanganku ini pintuku. Wa arsaltu fi talabi ibni Abdullah, dan aku mengutus seseorang untuk mencari anakku Abdullah ibnu Suhail, ya. Wa ana astahi an taqa'a 'aini 'ala 'ainihi, karena aku malu, ya, untuk bertemu dengan anakku Abdullah, mengingat bagaimana ketika Suhail, ya, menyiksa anaknya Abdullah ibnu Suhail ini, anaknya sendiri ini, memaksanya untuk keluar daripada Islam, ya. Maka dia malu, dia mengutus seorang untuk mengutus anaknya. Naam. Falamma dakhala alayya, ketika anaknya ini datang kepada bapaknya Suhail, qultu lahu, aku berkata kepadanya. Suhail menceritakan, ya, kejadiannya, ya. Utlub li jiwaran min Muhammadin. Suhail berkata, ya, mintakan kepadaku, kepada Muhammad, agar aku diberikan keamanan, diberikan jaminan keamanan. Fa inni la amanu an uktal, aku merasa diriku ini, jiwaku ini tidak selamat, ya. Fa dhahaba Abdullah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Abdullah ibnu Suhail ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala abi atu'minuhu ya Rasulullah ju'iltu fidah, ya Rasulullah, ya, maukah Anda memberikan jaminan kepada bapakku Suhail, ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, na'am, ya, iya, huwa aminun bi amanillahi falyadhhar, dia aman, ya, dengan keamanan Allah subhanahu wa ta'ala, maka boleh dia menunjukkan, ya, boleh dia muncul, silakan dia muncul menunjukkan, ya, batang hidungnya. Summal tafata ila ashabihi wa qala, maka Rasulullah, ya, bertemu dengan para sahabat-sahabat. Rasulullah menoleh kepada sahabat-sahabat beliau. Beliau bersabda, man lakiya minkum Suhailan fala yusi liqa'ahu fala amri inna Suhailan lahu aklun wa syarafun. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan Suhail, ya, maka janganlah berbuat keburukan kepadanya. Biarkan dia, ya. Karena sungguh aku melihat pada diri Suhail itu ada akal dan juga ada kemuliaan. Subhanallah. Aslama Suhail ibn Amrin ba'da dhalika islaman manaka alaihi qalbuhu wa lubbuhu. Sejak saat itu, ya, Suhail mengikrarkan keislaman ketika Fathul Mekah, ya, dan dia baik keislamannya. Wa ahabba Rasul al-Karim hubban ahallahu fi saudai min fuadi, dan begitu cintanya Suhail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mulai masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bagaimana, ya, kondisi Suhail ketika sesudah memeluk Islam. Laqad nadartu ila Suhail ibnu Amrin fi hajatil wada qa'iman baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menceritakan, ya, aku melihat Suhail ibnu Amr ini ketika haji wada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa yuqaddimu lahul budna, dan dia membawa ya hewan sembelihannya berupa unta di sini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanharuha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Biyadihi al-karimah, dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang menyembelih ya daripada hadyu Suhail ibn Amr ini. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-halak fa halaka rasa. Kemudian Rasulullah menyeru, meminta ya tukang potong untuk mencukur rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadurtu ila Suhail, dan aku melihat Suhail ya, kata Abu Bakar. Wa huwa yaltakitu sya'rata min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Suhail mengambil satu persatu ya rambut dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa yad'uha ala ainaihi, dan dia diletakkan di kedua matanya. Subhanallah ya. Fadzakartu yaumal Hudaybiyah, dan aku teringat ketika perjanjian Hudaybiyah, di hari di mana terjadi perjanjian Hudaybiyah. Wa kaifa aba an yaktuba Muhammadun Rasulullah, bagaimana Suhail begitu enggannya ya untuk menulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamitullah ala an hadahu, maka aku memuji Allah taala ketika Allah taala berikan hidayah kepada Suhail ibnu Amr radhiyallahu an. Naam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Suhail ini orang Islam yang baik sekali keislamannya ya. Falam yakun baina man aslamu ba'da fatih Makkah man huwa aksaru minhu salatan, tidak ada ya di antara kaum muslimin yang masuk Islam ketika Fathul Makkah yang memperbanyak salat melebihi daripada Suhail. Wala sauman wala sadaqah, tidak puasa dan juga tidak sedekah. Wala riqqah qalbi wala kasrata buka'i min khasyatillah ya, dan begitu ya banyak tangisan Suhail menyesali perbuatannya di masa lampau. Summa innahu ja'ala kulla yawmin yamdi ila Mu'adz bin Jabalin, dan setiap hari ya dia pergi ke Mu'adz bin Jabal. Hatta yukri'ahu say'an minal Qur'an ya, agar Mu'adz itu membacakan kepadanya Quran. Faqalahu Dirar ibn Khattab, suatu ketika Dirar bin Khattab berkata kepada Suhail, ya Aba Zaidin, wahai Abu Zaid, jadi Suhail ini kunyanya Abu Zaid. Innaka ta'ti hadal khazraji liyukri'aka al-Quran, kenapa engkau harus datang kepada orang Khazraj ini, yani Mu'adz bin Jabal ini, untuk membacakan kepadamu Quran? Kenapa harus dia? Afala ji'ta ila rajulin min qaumika min Quraisyin, kenapa engkau tidak datang kepada kaummu ya, yani kaum Quraisy, kenapa engkau datang kepada pemuda Khazraj ini ya? Maka berkata Suhail kepada Dirar, ya Diraru, inna hadzal ladzi taqulu asar min asaril jahiliyah, sungguh yang engkau katakan ini termasuk ya asar sisa-sisa daripada kejahiliaan ya, adat jahiliyah. Wa huwa alladzi san'a bina ma san'a hatta subikna ila kulli khairin, sungguh ini yang membuat kita ini terlambat ya untuk mendapatkan kebaikan, untuk menerima Islam. Sungguh asar jahiliyah ini, adat jahiliyah, fanatisme kepada suku, fanatisme kepada ya golongan, ini yang membuat kita terlambat untuk memeluk Islam ya. Wa innal islama adhaba anna asabiyatal jahiliyah, wa innal islama adhaba anna asabiyatal jahiliyah, karena sungguh Islam ini datang untuk menghilangkan semua ya asar-asar jahiliyah, semua adat-adat jahiliyah. Wa rafa'a qawman lam yakun lahum dzikrun, dan Islam ini mengangkat suatu kaum yang tidak pernah terkenal, yang tidak dikenal. Laitana kunna ma'ahum fataqaddamna kama taqaddamu, ya sungguh yang menyesal kita, kenapa kita terlambat, kenapa kita tidak seperti mereka ya dahulu masuk Islam. Subhanallah. Naam, ikhwan yang dimuliakan Allah taala, ketika suatu ketika ya Umar ibn Khattab ya, Suhail dan beberapa pembesar-pembesar Quraisy ketika mereka sudah meninggalkan keislaman ya, pernah masuk menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Di sana ada Haris ibn Hisam wa Abu Sufyan ibn Harbin wa hadramahu Ammar ibn Yasir wa Suhaib ar-Rumi. Ada Abu Sufyan ya, ada Haris ibn Hisam, dan juga bersama mereka ada Ammar
Ibnu Yazid yang kemarin minggu pekan yang lampau kita bacakan kisahnya, dan juga Suhaib Ar-Rumi yang dulu kita juga sudah bacakan kisah Suhaib Ar-Rumi, ya, di depan rumah daripada Umar bin Khattab. Kemudian Umar memerintahkan masuk yang pertama kali ini Ammar dan Suhaib, subhanallah, ya, yang diperintahkan masuk kepada oleh Umar di antara orang-orang yang berada di depan rumahnya adalah Ammar dan Suhaib, ya. Fa ja'al al-qaum min Quraisy yanduru ba'dhum ila ba'din mukdabina, ya, orang-orang Quraisy, pembahas Quraisy, Abu Sufyan dan Haris ibnu Hisam, ya, mereka saling pandang, kenapa Ammar dan Suhaib yang di, pertama kali disuruh masuk, ya, kenapa bukan mereka? Lam maka berkata Suhail kepada mereka, lam narok kayaumina hada qattu, ya, berkata Suhail kepada mereka, faqala Suhail in kuntum ghidaban faqdabu ala anfusikum, kalau kalian marah, marahlah kepada diri kalian sendiri, ya. Kenapa kalian marah sekarang ketika Umar bin Khattab, ya, mempersilakan masuk Ammar dan Suhaib lebih dahulu, ya, daripada mereka? Kata Suhail, kalau kamu marah, marahlah kepada diri kalian. Du'iyal qaum wa du'ina, kaum tersebut diseru dan kita juga diseru. Fa'asra'u abta'na, mereka segera menerima Islam, menjawab panggilan dakwah Islam, sedang kita terlambat, ya. Ini yang membuat kita diperlukan seperti ini. Fakaifa bina idza du'u yaumal qiyamah ilal jannah wa turikna, bagaimana kita diseru untuk masuk surga nanti sedangkan kita tinggalkan surga, subhanallah. Inilah yang dikatakan Suhail, ya, kepada kawan-kawannya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika, ya, terjadi peperangan, ya, di khilafah Abu Bakar As-Siddiq, di akhir daripada khilafah As-Siddiq, ya, ketika kaum muslimin memerangi negeri Syam, ya, di peperangan Yarmuk, ya, ini Yarmuk ini suatu lembah antara Yordan dan Palestina, ya. Ketika kaum muslimin hendak memerangi bangsa Rum, ya, dengan jumlah yang tidak imbang, kaum muslimin berjumlah 40.000, sedangkan bangsa Rum waktu itu, kaum Romawi, jumlahnya 240.000, ya. Jadi jarak yang perbandingan jumlah yang sangat tidak imbang. Akan tetapi atas izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala merangkan, ya, waktu itu kaum muslimin, ya, tentara kaum muslimin dibawa komando daripada panglima perang Khalid ibn Walid, ya, dan Suhail bin Amr ikut peperangan tersebut, peperangan Yarmuk. Subhanallah, berkata Suhail, wallahi la baqayanna murabitan fi sabilillah hatta uqtalu syahidan. Di antara perkataan Suhail yang dicatat, ya, demi Allah aku akan terus murabitan, menjaga perbatasan kaum muslimin sampai Allah Ta'ala berikan aku syahid, au amuta ghoriban an Makkah, atau aku akan mati jauh daripada kota Makkah. Bar Suhailu ibnu Amrin bi qasamihi fa shahida ma'al muslimina Yarmuk, ya, dan Suhail pun ikut peperangan Yarmuk, ya. Wa abla fiha bala'al mu'minina shadiqin, dia merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin di peperangan Yarmuk. Semua mazala yantakilu min ma'rakah ila ma'rakah ukhra. Kemudian setelah peperangan Yarmuk, Suhail bin Amr juga ikut mengikuti peperangan-peperangan selanjutnya, ya, hatta halla bidiyari Syam ta'un Amwas, sampailah, ya, di Syam ini, di negeri namanya Amwas, itu tersebar penyakit ta'un, ya, wabah penyakit ta'un yang mematikan, ya. Famata fihi Suhail, dan Suhail pun meninggal, ya, di Amwas terkena penyakit ta'un, ya. Wa kullu man ma'ahu min auladihi wa dawihi, dan semua yang bersama Suhail, anak-anaknya, cucu-cucunya, istri-istrinya, ikut meninggal, ya, ikut wafat dikarenakan terkena ta'un, ya, wabah penyakit ta'un yang ada di Syam, ya, yang ada di Amwas, subhanallah. Naam, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa kita kisahkan tentang kisah Suhail radhiyallahu an Suhailin ibnu Amrin, semoga Allah Ta'ala meridhoi Suhail ibnu Amr, wa katabahu ma'an nabiyyin wa suhada, dan semoga Allah Ta'ala mencatat Suhail, ya, bersama para nabi dan juga bersama para suhada. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.